bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap napasmu, seluruh hidup, semoga diberkahi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, salat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di Indonesia Harmoni. Kita Indonesia. TVRI. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, ketika kita diberikan sesuatu oleh orang lain, tentu kita akan mengucapkan kalimat yang paling biasa adalah terima kasih. Nah, terima kasih sebenarnya adalah ungkapan rasa syukur. Bersyukur berarti berterima kasih. Bagaimana dengan kita telah mendapatkan nikmat begitu banyak dari Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi akan kau dustakan, hai manusia? Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kita, kita menjalankan ibadah. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi sholat implementasi rasa syukur kita kepada Allah. Yuk sama-sama kita bersyukur dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Muslih, surat Ibrahim 7 dan 8. Mari sama-sama kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Thank you.
Sadaqallahul Azim. Pemirsa, Anda tetap bersama kami di Indonesia Harmoni. Cinta Indonesia. TVRI. Iya. Pemirsa, ketika engkau mendapatkan nikmat, maka bersyukurlah. Orang kaya itu merasa nikmat, maka bersyukur. Ketika engkau mendapatkan musibah, ya mungkin orang bilang kalau miskin itu musibah, maka bersabarlah. Nah, oleh kalau ini terpisah, maka orang kaya itu biasanya hanya punya stok sabar tapi gak punya stok syukur, makanya banyak yang emosi, tidak sabaran, ya cepat marah-marah. Sedangkan orang miskin yang punya stok sabarnya aja, tidak punya syukur, makanya terus menjadi miskin. Nah sekarang bagaimana menjalankan syukur atas kesyukuran yang Allah berikan, dan sabar juga karena kesyukuran atas apa yang Allah berikan. Yuk sama-sama kita akan dengarkan penjelasan bersama dengan guru kita, Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG sebagai tokoh sufi Indonesia, Majelis Ta'lim Al-Idrisiyah. Shallu ala Muhammad! Ya Alhamdulillah, saya silakan untuk mengawali tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun berada, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Janganlah henti-henti kita bersyukur kepada Allah, sebab Allah pun tidak henti-henti memberikan nikmatnya, karunia-Nya kepada setiap diri kita. Bahkan di saat kita lupa kepada Allah, bahkan maksiat, Allah tetap memberikan nikmat kepada kita sekalian. Bersyukur kepada Allah bagian dari kajian tasawuf. Syekh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawanya menyebutnya sebagai amalul qalbi, artinya amalan hati. Bukankah mata kita punya fungsinya, tangan dan kaki, demikian pula hati kita itu harus beramal. Bersyukur kepada Allah bagian dari amalan hati yang positif. Kalau Imam Al-Ghazali dalam kitab Kitabul Arba'innya menyebutnya adalah ta'at batin. Jadi batin kita harus taat. Nah, salah satu dari taat batin itu adalah sikap syukur kepada Allah. Nah, kembali, bersyukur adalah amalan hati kita. Bersyukur kepada Allah, kalau menurut bahasa, berterima kasih. Nah, bersyukur ini mudah diucapkan, tetapi membutuhkan usaha besar untuk mengaplikasikannya. Orang yang banyak bersyukur kepada Allah, Nabi menyebutnya qalbun syakir,
hatinya selalu bersyukur kepada Allah, maka insya Allah awet muda. Sebaliknya, lawan dari syukur itu kufur nikmat. Orang yang banyak kufur nikmat, tidak kelihatan wajahnya juga. Manyun kayak bemo ketubruk. Maka orang yang banyak kufur kepada Allah, insya Allah awet tua. Tinggal pilih-pilih aja dah. Mau awet muda, mau awet tua. Belum waktunya tua, sudah tua. Ada dua hal. Kenapa syukur itu mahal? Perlu perjuangan. Satu, karena orang sering memproyeksikan nikmat itu dengan sempit dan kerdil. Kalau gaji kita naik, wah itu nikmat dari Allah. Kalau usaha kita maju, nah ini dia nikmat dari Allah. Jadi dianggap nikmat itu kalau ukurannya harta, kalau ukurannya jabatan, popularitas, penghormatan dan penghargaan, betapa kerdilnya kita mengartikulasikan nikmat Allah. Nikmat Allah itu seluruh pemberian dari Allah. Bahkan kita sering melupakan, kita hadir ke muka bumi ini, nikmat apa bukan? Diciptakan menjadi manusia yang sempurna, terbaik dibandingkan dengan makhluk yang lain, nikmat apa bukan? Jujur nih sekarang, siap jujur gak jawabannya? Sering disyukuri apa enggak? Itu dia. Jadi yang pertama, karena kita salah mengartikulasikan nikmat. Kita sering mengkerdilkan nikmat Allah, seluruh pemberian. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan kita, bangun tahajud, setelah tahajud berdoa, sebelum berdoa pujiannya yang banyak. Lihat langit yang terbentang tanpa tiang, nikmat dari Allah. Lihat gunung yang tinggi menjulang, nikmat dari Allah. Jadi betapa nikmat Allah itu banyak, sehingga kita tidak akan mampu menghitungnya. Yang kedua faktornya, kenapa susah untuk bersyukur kepada Allah? Karena bawaan nikmat Allah, rizki itu, harta dan yang lainnya itu, membuat kita larut, membuat kita lupa diri, membuat kita tertipu. Al-Quran mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiadalah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang mengandung kesenangan, yang mengandung tipuan. Jadi sifat dunia Allah ciptakan menguji kepada kita, sering mabuk, sering lupa diri, tertipu. Bahkan seorang ulama sufi itu artinya pakar, yang mempakari, yang membidangi ilmu tasawuf, yang bersumber dari ihsan, Imam Sufyan As-Sauri menyatakan, ad-dunya asharu min harut wa marut. Terjemahkan jangan. Ini ibu-ibu anteng, ngerti apa enggak nih? Bengong aja gitu. Artinya, dunia ini dengan segala kesenangan yang ada di dalamnya lebih menyihir, lebih menghipnotis daripada ahli sihir namanya Harut dan Marut. Apa alasannya? Ia pun memberikan alasan. Ad-dunya yufarriku bainal abdi warabbih. Dunia menyihirnya itu bisa memisahkan hamba dengan Allah. Lupa kepada Allah. Asik dengan dunianya.
Tapi kalau harut wa marut sihirnya yufarriqu bainal mar'i wa zauji. Hanya sihirnya itu bisa memisahkan antara suami dan istri. Jadi hebat mana sihirnya? Bahaya mana sihirnya? Bahaya dunia. Inilah yang membuat orang sulit bersyukur kepada Allah. Dia larut dengan dunianya, larut dengan nikmat, tapi lupa dengan yang memberi nikmat. Orang yang bersyukur kepada Allah, yang terasa itu terlebih dahulu pemberinya dulu, bukan pemberiannya, yang memberinya dulu. Jadi merasakan hakikat di balik pemberian adalah sang pemberi, itulah Allah huwa ar-razak. Allah dat yang selalu memberikan rizki. Nah sekarang betapa sifat dunia, sifat harta, sifat nikmat itu melarutkan. Makanya nih bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, coba pilih, pingin kaya, ahli ibadah kaya, tapi ahli ibadah miskin. Mantep jawabannya Pak Edward. Mantep. Sebelum kita diberi nikmat yang lebih banyak, yang lebih luas, yang sudah ada, rajin gak bersyukurnya? Ini dia persoalannya. Dikasih sedikit saja, udah lupa diri, gimana ditambah lagi? Ini pemuda, namanya juga pemuda nih, dikasih moge, apa moge itu? Motor gede. Kan bawaannya lain sama motor bebek. Itu kalau jalan udah kompoi, di tengah lagi. Semua biar minggir. Ini mah oknum. Baru dikasih moge. Nah kita introspeksi diri. Selama ini Allah tidak putus memberikan nikmat. Rajin kak bersyukurnya. Jangan salahkan Allah. Tadi dibaca oleh Qori. Jelas. Wa idh ta'adzana rabbukum. Ketika Allah mengiklankan, menginformasikan, seandainya la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian pandai bersyukur, pasti aku tambah. Pasti aku tambah. Kalau enggak nambah-nambah berarti kok enggak mantap jawabannya, enggak kayak yang tadi dah. Itu kalau salah juga begitu. Kalau salah harusnya enggak ngaku biar bisa tobat. Di zaman Nabi ada yang minta-minta ke Nabi, kalau dikayakan masjid sendirian dah. Ngebangun masjid sendirian dah. Kalau diberi rezeki, ternyata Sa'labah dikabulkan doa Nabi sampai kekayaannya banyak, sebaliknya malah menantang Nabi. Jadi banyak yang lulus, banyak yang lolos. Lolos. Jadi mau kaya mau miskin, tetap kaya. Masih kekur. Saya sebentar tahan dulu. Ya, pemirsa memang luar biasa ya apa yang Allah berikan, kayak udara, ada oksigen, ada yang pernah beli enggak? Enggak ada kan? Coba kalau oksigen isi ulang gitu kan repot ya. Pas gantian udah tiris nih. Di sini tadi yang ada ngerebutan napas enggak? Ada yang kemudian menutup hidung temannya, napasnya boros-boros, lu gua sesak nih, enggak ada ya. Walaupun padat begini, subhanallah, oksigen tidak akan berkurang. Nah, kita akan dengarkan selanjutnya, tetapi setelah yang satu ini. Tetap di Indonesia Harmoni. TVRI. Super.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Harmoni. TVRI. Alhamdulillah, langsung saja dilanjutkan. Pemirsa TVRI yang berbahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau tadi figur-figur orang yang diberi nikmat banyak tapi lupa diri, tertipu dengan dunia. Nah, sekarang ada satu tokoh diberi rezeki yang banyak, karunia yang berlimpah, tambah tahu diri, tambah pandai bersyukur. Siapa orangnya kira-kira? 100 regu. Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau nabi, ya raja. Diberikan singgasana, diberikan kekuasaan yang luar biasa sampai ke wilayah gaib. Nah, presiden sekarang, pemimpin sekarang, ada gak yang sampai wilayahnya itu ke alam gaib, ke alam jin gitu? Kayaknya gak ada. Bukan sebatas jin dan manusia, sampai binatang pun dipahaminya. Nikmat anugerah yang luar biasa. Kita lihat potongan beberapa ayat dalam surah An-Naml. Nabi Sulaiman bersabda di hadapan rakyatnya bahwa beliau diberikan ilmu oleh Allah tentang pembicaraan atau bahasa burung. Ulimna mantiqot toiri wa utina min kulli syai. Gambaran anugerah Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, kalimatnya ulimna dengan bentuk pasif atau mabni maf'ul.
Artinya apa? Dia mengaku menyampaikan di hadapan rakyatnya, aku diberi ilmu. Jadi jauh dari kesombongan. Diberi. Siapa yang memberi? Allah. Jadi selalu ingat kepada yang memberi. Itulah orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Kami diberi ilmu mengetahui bahasa burung. Wa utina min kulli syai. Bahkan aku diberi segala sesuatu. Diberi lagi. Bukan usahanya, bukan ia yang memilikinya, tapi segala sesuatu diberi oleh Allah. Ini kunci syukur. Jadi yang dirasakan yang memberi dulu, baru pemberiannya. Inilah kalimat-kalimat orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Nah, ada satu kisah di balik sosok Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman alaihissalam ahli bersyukur kepada Allah, rizki yang berlimpah, kekuasaan, singgasana, kekuatan. Satu waktu dia mau dakwah, beliau menggunakan jalur udara. Maka Nabi Sulaiman perintahkan angin supaya tunduk atas izin Allah. Angin yang membawa Nabi Sulaiman ke tempat tujuan. Ketika hujan atau panas, Nabi Sulaiman perintahkan burung-burung untuk memayunginya atas izin Allah. Di belakang, kalau sekarang pas pampres gitu, jin-jin yang gagah perkasa ya, menjadi pengawalnya. Ketika sedang terbang dengan limpahan karunia Allah, di bawah sana ada petani atau rakyat jelata yang kaget-kaget, kagum-kagum lihat kehebatan Nabi Sulaiman. Keluarlah kata-kata dari rakyat jelata tadi, Subhanallah, yang suci Allah. Maka Allah perintahkan angin supaya membawa kalimat Subhanallah itu ke telinga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika mendengar kalimat Subhanallah bergetar, menangis. Lalu Nabi Sulaiman perintahkan angin yang membawa supaya berhenti. Angin, bawa aku ke tempat, ke orang yang membacakan kalimat Subhanallah ini. Lalu angin membawanya tiba-tiba sudah ada di hadapan petani itu. Si petani itu gempur. Nih, saya punya salah apa? Tiba-tiba di depan sudah ada raja. Lalu kata Nabi Sulaiman, hei Pulan, benarkah engkau yang telah mengucapkan kalimat Subhanallah? Kata si Pulan itu, si petani itu, benar, aku tadi takjub kepada engkau dan aku mengucapkan Subhanallah. Wahai Pulan, ketahuilah, seandainya kalimat Subhanallah yang engkau baca, aku timbang dengan kerajaanku, pasti akan berat kalimat Subhanallah. Lalu apabila kerajaanku dilipat gandakan besarnya, lalu ditimbang dengan kalimat Subhanallah yang engkau baca, masih berat kalimat Subhanallah. Betapa ahli bersyukurnya Nabi Sulaiman. Mendengar kalimat Allah membuat bergetar batinnya, membuat tidak berdaya dirinya, merasakan di balik kalimat itu kekuasaan Allah, kehebatan Allah, dan kesempurnaan Allah. Ini jamaah sekalian, kalau orang-orang yang dikayakan oleh Allah, para pejabat dan yang lain-lainnya, ngikuti Nabi Sulaiman, kira-kira makmur gak Bu Indonesia ini? Subhan. Iya, ilustrasi kisah yang apa ya, memberikan wawasan sekaligus sentuhan buat kita semua ya. Mudah-mudahan kita pun tidak menjadi sombong. Gue nih, kalau gak ada gue nih masjid gak bakal berdiri nih katanya.
memang bapak siapa? Saya tukangnya, dia gitu. Ya sekarang saya akan berikan kesempatan. Silakan yang ingin bertanya. Nah, saya ada pertanyaan ini, Syekh. Tadi kan Syekh sudah cerita tentang sikap bersyukur. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa negara kita itu ada berita-berita yang negatif gitu ya. Dari sisi ekonomi, dari sisi politik, lingkungan, dan hal-hal yang lain gitu. Terus bentuk syukur apa yang harus dilakukan oleh negara kita? Ada lagi, kita kumpulkan dulu satu pertanyaan lagi, silakan. Pertanyaan yang ada di benak saya adalah bahwa ketika kita bekerja keseharian, yang kita raih, yang kita ingin capai adalah keberhasilan-keberhasilan. Di satu sisi, kita pun ingin bersyukur atas keberhasilan tersebut. Tapi ada kalanya bahwa ketika kita bersyukur, kita merasa berpuas diri. Nah, ini jadi saya agak bingung, Syekh. Bagaimana korelasi antara bersyukur dengan kesuksesan, Syekh? Ya baik pemirsa, kita akan tahan dulu karena kita harus jeda. Jadi pertanyaan yang tadi disampaikan akan dijawab oleh saya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Indonesia Harmoni. Viva Indonesia. Bersama la ilaha illallah, bersama satu irama. La ilaha illallah. Tudaran Yesus, mari kita mengucapkan la ilaha illallah. Mari masuk dalam tema la ilaha illallah. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Indonesia Harmoni. TVRI. Iya, alhamdulillah. Silakan sih, dua pertanyaan yang tadi. Baik, pertanyaan yang pertama, bersyukur kepada Allah bagi para pejabat, pemangku otoritas. Ini sangat penting sekali sebab Allah akan bukakan keberkahan dari pintu langit dan bumi apabila penduduknya itu bertakwa kepada Allah. Bagian daripada takwa kepada Allah adalah bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah dengan diberikan jabatan, maka jabatan itu adalah amanah dari Allah. Amanah dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di dunia, terutama nanti di akhirat. Sebab ayat yang tadi ini harus dituntaskan. Ketika Allah akan membalas orang yang bersyukur kepada Allah dengan ditambah nikmatnya, sampai nikmat yang tidak akan pernah terputus sampai di surganya, ajrun ghairu mamnun. Tapi sebaliknya, kalau sikapnya adalah kufur terhadap nikmat Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila sikapnya kufur, maka sesungguhnya azabku adalah pedih. Ada adab dunia, ada adab akhirat. Siksaan di dunia, ya, kondisi ekonomi yang lemah, kondisi tatanan sosial yang kacau, dekadensi moral dan yang lain-lainnya. Saling menghujat, saling menyalahkan, mementingkan kepentingan diri atau kelompoknya, maka kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan umat yang lebih besar ini akan tercabik-cabik oleh kepentingan-kepentingan yang sesaat. Karena tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kalau bangsa ini, negeri ini benar-benar Allah ingin bukakan keberkahannya, sebab rizki itu ada sebatas rizki, ada rizki plus dengan barokahnya. Rizki bisa berlimpah, negeri ini kaya. Pantainya aja luas, panjang. Kekayaan alamnya berlimpah. Tapi belum tentu rizki itu dengan berkahnya. Sebab keberkahan di balik rizki hanya bisa didapat kalau kita mampu bersyukur kepada Allah. Iya, terus tadi yang kedua sih,
kadang-kadang bersyukur itu kemudian menciptakan semacam oh terasa cepat puas ya rasa. Nah itu gimana sih menyeimbangkan gitu ya? Gini jamaah sekalian, ini pertanyaan yang baik, sebab kita harus bisa membedakan antara pekerjaan hati yang positif syukur dengan hawa nafsu yang membuat kita puas. Kalau syukur itu tumbuhnya dari hati yang nyambung kepada Allah sebagai sang pemberi, Ar-Razzaq. Bersyukur kepada Allah. Tapi kalau puas dengan usaha yang kita lakukan, itu bersumber dari hawa nafsu. Jadi beda sumber ini. Ini yang sulit dibedakan. Kita harus berusaha ngecek ini. Apakah ini syukur atau ujub? Tadi ujub itu apa? Bangga diri, nepuk dada atas prestasi. Seolah-olah seperti sama, tapi jauh berbeda. Syukur harus keluar dari hati yang paling dalam, hati tersambung kepada Allah. Kalau bangga dengan prestasi, itu bersumber dari hawa nafsu yang akan mencelakakan. Masya Allah. Baik, masih ada kesempatan kita akan berikan yang ingin bertanya. Gini Syekh, di dalam Al-Quran itu dikisahkan doa Nabi Sulaiman yang artinya, Rob, ajarkan aku untuk bisa bersyukur atas semua nikmat yang engkau berikan. Yang saya pertanyakan adalah, apa yang dimaksud dengan ajarkan aku untuk bisa bersyukur? Iya, terima kasih. Silakan saya untuk langsung menjawab. Baik, jamaah sekalian. Tadi pertanyaannya adalah Nabi Sulaiman minta diajarkan supaya pandai bersyukur. Ya, dalam surah An-Naml, Rabbi awzi'ni an ashkuro ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya ila akhir. Redaksi doanya ini ada kronologisnya sebentar nih, sebelum ke doa itu. Jadi Nabi Sulaiman dengan pasukannya melewati masyarakat semut. Nah, ratu semut itu menyeru kepada rakyatnya supaya kalian masuk ke dalam sarang-sarang kalian. Ya ayuhan namel udkhulu masakinakum. Hei rakyatku, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian, sebab kalian akan terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Nabi Sulaiman bisa menangkap ungkapan siapa? Semut itu ada suaranya apa enggak ya? Kita jangankan menangkap, suaranya enggak tahu. Patabas sama dohikam mingkoliha. Nabi Sulaiman tuh senyum, bahkan senyumnya lebar dohika. Mingkoliha, karena mendengarkan ungkapan dari ratu semut itu. Lalu Nabi Sulaiman berdoa, ya Rob, ajarkan aku, ini nikmat tuh banyak. Sampai bisa memahami semut. Anugerah engkau banyak sekali. Robi Auji ini, ajarkan ya Rob aku. Padahal sudah pandai bersyukur. Amalan hati syukur gak ada batasnya. Semakin levelnya tinggi, semakin levelnya tinggi. Sebagai pandai bersyukur, pandai bersyukur. Inilah makna dibalik ajarkan, saking sulitnya bersyukur. Kedua, syukur itu tidak ada batasnya. Baik pemirsa, tetap bersama kami karena setelah ini kita akan mendengarkan kesimpulan sekaligus kita akan berzikir doa yang akan disampaikan oleh saya. Ya, tetap bersama kami di Indonesia Harmoni. Cinta Indonesia. TVRI.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Harmoni. TVRI. Ya, pemirsa, ada yang mengatakan bahwa syukurnya seorang pengusaha itu lebih besar daripada syukurnya seorang karyawan. Kenapa? Karena kalau karyawan enggak usah pakai bersyukur, tiap bulan pasti udah dapat gaji. Tapi yang namanya pengusaha kalau enggak berdoa tiap hari, aduh besok ada yang enggak beli, ada yang beli ya. Nah, apakah syukur ini bergantung dari profesi, bergantung dari status sosial, bergantung dari jabatan seseorang? Di akhir perjumpaan kita, saya akan mengajak kita untuk merenung. Siapa yang pantas bersyukur dan bagaimana caranya? Silakan Asep. Pemirsa TPRI yang berbahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah adalah pekerjaan hati kita yang tidak ada batasnya. Semakin orang bersyukur kepada Allah akan semakin mengenal kepada Allah. Semakin kita rajin bersyukur kepada Allah, kita akan malu dan tunduk kepada Allah. Terutama nikmat yang bersifat ruhani atau spiritual. Kenikmatan itu tidak akan putus, bahkan terus semakin besar dan abadi. Tetapi kenikmatan-kenikmatan di balik benda dan harta, kenikmatannya menyusut, bahkan hilang dan sirna, bahkan banyak pada ujungnya adalah penyesalan. Kita kelola hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan, semakin kita bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita belum tentu dengan ridho-Nya. Kita ingin berharap Allah tambah nikmat kepada kita dengan ridho-Nya, karena kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari angkat tangan kita, kita munajat kepada Allah. Allah yang pengampun, Allah yang pengasih dan penyayang. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Ya muqallibal qulub, thabit qulubana ala dinik. Ya Rabb, engkaulah yang membolak-balik hati kami. Tetapkan hati kami ada dalam agamamu. Suburkan rasa syukur dalam hati kami, ya Rabb. Gerakan hati kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Semakin tambah engkau nikmat, semakin aku mengenal kepadamu. Semakin engkau anugerahkan rezeki yang banyak, semakin aku malu dan tunduk kepadamu, ya Rabb. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan kami suami yang bersyukur kepadamu. Bersyukur atas rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Engkau berikan istri dan anak-anak bagi kami. Ya Rabb, jadikan kami keluarga dan rumah tangga yang selalu bersyukur kepadamu. Engkau tambah-tambah rezeki yang lebih luas. Ya Rabb, kumpulkan kami di dunia dan kumpulkan kami di akhirat. Engkau kumpulkan di akhirat, dipastikan ada dalam surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Pemirsa, untuk mendapatkan syukur, orang itu harus memiliki hati yang sensitif, hati yang bersih. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim tawakkalun. Ciri-ciri hati yang bersih, hati yang sensitif, apabila disebutkan nama Allah akan bergetar hatinya. Nah, untuk mendapatkan bagaimana getaran-getaran itu, seperti saya katakan, perbanyaklah berzikir kapan saja, di mana saja, ketika Anda melakukan itu, bahkan dalam setiap tarikan nafas, kalau perlu di situ selalu ada zikirnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ya Habib Allah.
ibni Abdillah Muhammad, ibni Abdillah Muhammad, ibni Oh,